dasar-dasar ekonomi yang boleh memacu pertumbuhan, yang boleh menyegarkan negara dengan dasar ekonomi yang jelas, melihat kepada kedudukan semasa pasca COVID, kemelesatan ekonomi di Eropah, kesan perang Ukraine-Rusia yang menuntut kita untuk lebih berani memperkenalkan dasar-dasar yang boleh memberi manfaat kepada semua. Maka sebab itulah saya tekankan peranan bukan saja kepada syarikat-syarikat besar. Peranan bagi IKS atau SMEs dalam negara kita. Kita harus tumpu perhatian, beri ruang supaya mereka dapat ditingkatkan teknologinya, digitalization, supaya dapat bersaing dan dapat memberikan pekerjaan lebih banyak dan ramai. Dan tentunya isu yang berkaitan adalah pemusatan isu alam sekitar, termasuk soal security makanan, import makanan terlalu tinggi. Jadi ini hal-hal yang kita akan berikan tumpuan dalam belanjawan, dan saya dengan pasukan di Kementerian Kewangan telah teliti memorandum daripada ACC-CIM, memorandum yang cukup tebal, banyak isu yang dibangkitkan, tapi membantu kita sebenarnya. Dalam dialog yang saya adakan baru-baru ini, sebenarnya kita ambil kira beberapa pandangan itu, dan insyaAllah dalam memperkenalkan belanjawan, hal-hal itu akan diberi perhatian.